kiralah sendiri berapa banyak van jenazah kat sini. Ini semua meninggal sebabkan COVID. Takziah kepada keluarga mangsa COVID. Mengapakah begitu banyak orang meninggal dunia akibat COVID? Ia adalah kerana kadar positif yang terus meningkat. Kadar positif pada 5 hari bulan Ogos melebihi 13%. Ini bermaksud bahawa 13 daripada 100 orang yang disaringkan mempunyai COVID. Strategi darurat dan PKP jelas tidak membendung wabak COVID. Kerajaan mesti telus dengan maklumat kluster-kluster COVID supaya para pakar bukan kerajaan pun dapat mencadang strategi yang dapat dilaksanakan. Melakukan strategi yang gagal berulang kali tidak akan memperbaiki keadaan. Nama saya Ravi Sundaralingam dari Wangsa Maju.